Saya menanggapi poster ini kreatif. Nah, orang ngarangnya kreatif. Jadi yang begini-beginian ini pasti belum di ini. Saya menanggapi poster ini kreatif. Nah, orang ngarangnya kreatif. Jadi yang begini-beginian ini pasti belum di ini. Ya. Tapi sinyalnya benar nggak, Bang? Ada dari Perindo P3 yang ya. Masuk radar ke sana. Pokoknya kita nggak membatasi ya. Dari teman-teman yang di luar Koalisi Indonesia Maju pun tidak dibatasi. Pak Prabowo terbuka. Dan teman-teman di Koalisi Indonesia Maju juga welcome ya terhadap masuknya Pak teman-teman dari partai lain. Tapi dipastikan hoax ya, sudah ada jajaran potensial di tiap pos kementerian seperti ya, bukan hoax lah, mungkin itu namanya aspirasi lah, ya kan? Okay. Yeah. Tapi Pak Prabowo di kalangan internal sudah mengajak ngobrol tokoh-tokoh untuk masuk ke kabinetnya dari politikus maupun profesional itu, Bang? Ya pasti Pak Prabowo kan udah kemana-mana ya, dan menerima banyak tamu ya, kasih masukan ke beliau. Jadi banyak lah pastinya. Ya pasti kan kalau orang menghadap Pak Prabowo, tokoh-tokoh kan pasti ada usulan-usulan juga soal kabinet. Tapi yang tahu kan Pak Prabowo. Ketum parpol di Koalisi Indonesia Maju utamanya? Iya, kita bikin ya tipis-tipis lah, setidaknya pasti sudah lah dibahas ya. Tapi secara ofisial kan kita lewati tahapan ini dulu ya kan. MK tinggal 2 minggu lagi, setelah itu apa namanya penetapan capres terpilih. Nah mungkin dari situ bisa agak akan cepat ada percepatan, jadi transisinya juga enak nanti. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.